Alright guys, welcome back to my channel guys ya, IGTV Family. Nah di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure dan kita berada di IG-nya Bengkeng sekarang guys ya. Oke, di ini hari Jumat guys, jadi kalian harus klaim-klaim reward-reward yang sudah tinggal tukar guys ya. Jangan sampai kalian kelupaan tukar guys ya. Dan untuk ya memory trove ini, best reward menurut saya adalah tetap Sacred Scroll guys. Kenapa Sacred Scroll ya? Supaya kalian punya banyak hero guys ya. Dan juga ada chance untuk mendapatkan 30k diamond ya guys. Dan sisanya beli apa bang? Apakah ini untuk pet? Aduh, ini jangan guys, ini terlalu mahal guys. Mendapatkannya juga sedikit banget ini guys ya, sedikit banget, nggak ngaruh lah guys ya. Mending kita tuh tetap mencari kopi hero the best guys. Ini kan key fragment untuk dapatin hero inceran kita ya, ur hero lah kita incer guys. Oke, sudah kita habiskan ya. Nah, ini sudah habis, aman ya. Dan yang lain jangan lupa guys, dia ini masih panjang. Ini sudah, aduh, ini sudah habis juga nih ya waktunya ya. Tinggal klaim aja guys. Apa yang kita klaim di sini bagusnya? Ya, enggak ada lain guys, tanpa yang lain yaitu meteor ini guys. Tapi kalau di bengkeng ini kan meteornya kan banyak ya. Meteornya banyak nih guys. Nah, meteornya banyak, jadi saya rasa jangan meteor deh. Kalau buat kalian ya saya ambil meteor guys ya. Ini harus kita habiskan karena di sini enggak bisa disimpan ya guys. Itemnya enggak bisa disimpan nih. Kalau si bengkeng ini ambil apaan ya? Mungkin ambil runcut kali ya. Runcut dapat berapa sih? Ada 35, wah cuma dapat sedikit ya. Tapi enggak apa-apa sih. Yang lain yang lebih parah lagi dikitnya, pakai ini aja lah. Lengkap lah ya. Kalau kalian, saya sarankan kalian ambil meteor guys ya. Terus ini sisanya ambil apaan? Sisanya ambil apaan? Ya, enggak bisa apa-apa guys. Ambil ini aja deh. Ini aja deh. Ya, habis ya. Runcutnya kita berikan runestone dulu. Apakah bisa kita ambil ini? Oh, lumayan bisa guys. Ah, satu note lumayan. Oke, sudah di 6% ya si bengkeng guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Jangan lupa guys ya, reward. Nah, ini bisa disimpan ya dan enggak usah kalau ada penting kalian gacha guys, kan gacha ini ya, kan gacha aja. Tapi yang ini saya simpan nih. Ini masih lama. What Odyssey, nah ini jadi dadu, bentar lagi hilang juga ini dadu guys. Ya dadu ini kita habisin ya. Oke, dadu. Oke, ini dadu nih kita langsung aja. Oke, satu. Oke, masih belum dapat. Tiga. Empat. Lima atau satu. Oke, lima. Nice. Oke, dadu. Tiga atau enam. Satu atau empat. Dua. Empat. Tiga atau enam, satu atau empat, satu atau lima, tiga, dua maksudnya, parah banget ya, empat, oke, kita ambil enam guys. Oke, dapat dadu tiga, oke nice. Empat,
Satu, dua dikasih. Lima, empat dikasih. Lima atau satu? Dua atau lima? Satu atau lima? Dua. Aduh, burik banget sini guys. Kita ambil 6 ya. Oke. 3 langsung. Oke, nice. Oke, nice. 3 langsung. Nice. Oke, 4. 2. Oke, ambil 6 nya langsung ya. Kita ada 3 atau 6. 1 atau 5. 1. 5. 2 atau 6. 3 atau 5. Oke, kita ambil 6 ya. Ini juga kita ambil 6. Kita masih punya dadu 13, 3 gold. Jadi kita pasti dapat 13 ya, kita incar 15 ya guys. Di sini kita coba 4. Enggak dapat, guys. 3 atau 6 lah. Dua atau lima? Enggak dapat. Oke, ini kita ambil lagi ya. 5 ya. Oke, dapat dadu. Kita ambil 6. Tiga, enam. Satu atau empat? Kita ambil lagi nih guys. 5 lagi kita ambil deh. Oke, dapat dadu. Oke, kita sudah pasti 15 ya guys. Ya, kita incar 18 kalau bisa ya. 4. Aduh, enggak dapat. 2 atau 5? 2 atau 5? Enggak dikasih lagi. 1 atau 5? 1. Alah. 4. Aduh. Oke, kita ambil 6. Ini kita ambil 6 juga. Enggak dapat guys ya. Enggak dapat heart atau gimana gitu loh. Satu. Aduh. 5. Aduh. Mudah-mudahan dapat dadu deh nih. Oke, 5. Nah, enggak apa-apa lah guys ya. 15 itu sudah lumayan, guys. Ini ya isinya kita enggak bisa kita dapatkan ya. Tapi kalau kalian free player, saya sarankan kalian mungkin ambil carry mat ya, guys. Ya, ambil carry mat. Kalau kalian pemain baru maksudnya, bukan new player. Kalau apa bukan free player, kalau free player pasti yang old pasti sudah mentok juga itu Karimet sama Martis. Saya rasa tadi Karimet itu ambilnya untuk kalian new player. Oke, sudah selesai ya. Oke, sudah selesai juga. Apa lagi ya? Kalau kita ke ID lain ya kurang lebih sama aja Vi ya guys ya. Ke ID lain juga nanti dadu begitu-gitu juga sih guys. Mungkin kalian enggak begitu suka ya kalau dadu ya. Mungkin kurang gacha-gacha, legend skin atau gacha
4 skin itu mungkin kalian mau, guys. Oke, ada yang declare kita, guys. Camp 4 yang mana sih? Oh, kita yang declare, guys. Kita yang declare. Oke. Ngapain lagi ya? Oh ya, ini guys. Kita coba ya. Oh, sorry. Coba nambah-nambah ini, guys. Apa namanya? Nambah-nambah. Yang bisa kita tambah ya kayak gini ya. Nah, ini tambah aja dulu, pakai yang elite-elite aja dulu ya. Yang legend pikir-pikir dulu, guys, jangan sampai sembarangan karena ongkosnya kalau pindahin itu mahal banget. Terus ini mungkin yang udah dapat, guys, ya. Oke. Someday I'll leave the castle and see this world with my own eyes. Ini oke sih juga, tapi ini juga oke lah. Come closer. Do you hear the whisper of the... My weapon is my prison. Come closer. Do you hear the whisper of the scroll? All life shall be cherished. Habisin aja, guys, ya, yang pet-pet yang biasa itu ya, karena kalau kalian mau cabut ganti itu enggak ada pakai biaya, guys. Tapi kalau yang gold, nah itu kalian mesti jangan buru-buru, guys, ya, yang gold ya. Oke, nah kayak gini ya, kenapa, guys, supaya kalian makin gampang untuk menyelesaikan yang buat bed ini ya. Yang buat bed ini kan kalau kalian dapat buff ini kan lebih gampang menyelesaikannya ya. Oke, sekarang ini katanya nanti Feng itu cocok untuk di tim 3 ya, guys. Jadi kalian jangan buru-buru mengupgrade si Badang di untuk stage 3 karena Feng itu nanti katanya bagus ya, Feng untuk si stage 3 itu, guys, T3 minus trial ya. Oke, itu aja dulu, guys, ya, untuk video kita kali ini ya, untuk Jumat ini ya. Jika kalian suka dengan videonya, pilihkan tombol like nya jangan lupa di share, tentu subscribe dan komen. Terima kasih sudah menonton, see you next video, bye bye.